guys. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam bahagia. Okey, untuk kali ini saya berada di Ban Pecah Tanjung Pandang Perak ataupun kawasan Kuala Pulau macam itulah. Okey, di Ban Pecah ni memang sebenarnya tempat dia menarik. So di situ di ujung sana sebenarnya ada seorang pak cik, dia jual rojak. Okey, untuk kongsi rezeki kali ini kita akan borong rojak dia dan kita akan sedekahkan pada pengunjung-pengunjung di Ban Pecah pada hari ini. Okey, jom kita pergi jumpa pak cik tu. Insya-Allah kita bantu dia dengan cara kita borong banyak-banyak dan kita sedekahkan. Mudah-mudahan dia dapat balik awal, dia dapat rehat awal hari ini. Okey guys, jom kita saksikan. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum. Sihat ah? Ya, sihat. Kau jumpa Selangor. Selangor. Ha. Selangor, kau mana? Selangor, Kuala Selangor. Kuala Selangor. Dulu dah masa umur pasal 17 tu. Kalau berita pasal dulu tu. Sama kali pergi Mahatau cari makan di sana. Kan tu kau mau pergi. Mana Selangor? Ha, di Sungai Sirih. Sungai Sirih. Tahu. Pergi pak kawan sampai sana pukul 6 petang mula teriak orang teriak kamu, aku tak tak ikut orang dah pak tu banjar kamu balik-balik teriak kamu aku tak mau dah tu lah kali masa tu umur berapa pak tu? Umur dah dalam 17 tahun ni lah. Umur berapa pak tu? Lah umur dah ke tak 70 lah. 70 masih meniaga lagi kan? Masih tak meniaga macam mana aku tak meniaga apa lah nak makan. Ini hari-hari buat di sini kan macam mana? Pak Su menjaga tu hari-hari. Kadang-kadang kat sini Jumaat satu Ahad. Kalau cuti biasa, Pak Su main lah. Pak Su bertukang pun. Pukul berapa habis nanti balik? Pukul kerja dah banyak lah aku. Dah banyak lah aku. Banyak lah aku. Dan ni macam ni Pak Su. Kita nak bagi Pak Su balik awal sikit. Okay, Pak Su buat ni. Sumpul RM3 kan? RM3. Pak Su buat, Pak Su kumpul. Siap-siap. Saya bayar semua. Yang mana dah buku siap. Tersebab. Ada rezeki sikit-sikit. Okey, lah Pak Su buat siap-siap. Pasal saya tu nak kata cepat tak lah kan. Lepas tu saya buat lukuk tu balang. Tak apa macam ni. Pak Su buat je. Pak Su buat. Buku-buku yang mana ada orang main, kita bagi. Mana orang main, kita bagi. Tapi boleh buat. Tapi tak mau tahap macam tu. Takut dia bayar lah. Tak apa. Kita buat je dulu. Orang lagi kita bagi je. Ini kita sedekah. Ada rezeki Pak Su. Kita nak bagi Pak Su balik wan. Okey. Okey. Kalau abang tak pakai datik tu, buat macam tu, siapa beli tu dah ribu abang. Ya, ya betul Pak Su. Kita hidup ni, orang kata yang ni lah bekal kita. Okey Pak Su, nah. Pak Su buat siap-siap. Kita bungkui-bungkui-bungkui. Bungkui RM3 macam Pak Su buat tu. Sagi mana orang main kot ni, kita bagi free ya Pak Su, nah. Okey. Pak Su rojak. Ini Ban Pecah Tanjung Pandang ke Kuala Kurau dia panggil ni? Ban Pecah Tanjung Pandang lah. Yang Kuala Kurau bukan dia lah. Okey, Pak Su. Berapa tadi Pak Su? Umur 70 lebih? Masih kuat lagi tau? Kuat lagi. Kadang-kadang Pak Su bawa bas ekspres tu. Ui, lo masih bawa lagi? Masih bawa. Masih bawa. Syarikat apa Pak Su? Apa ganti lah. Oh, ganti lah. Anak-anak ada lagi? Anak ada lagi. Semua dah kerja ke atau masih macam mana? Dua cikgu sekolah. Mak tiarap tu sekolah lah. Okey. Pak Su buat siap-siap Pak Su lah. Okey. Pak Su buat. Awak ni dia seronok sikit kan? Kalau sembang serius pun tak jadi juga. Abang berapa bungkus bang? Dua bungkus lah. Abang daripada mana? Kawasan sini je kot? Tak, dari Pahang. Okey, daripada Pahang? Jauhnya sampai Ban Pecah. Ni balik kampung ke apa? Datang rumah adik. Oh, rumah adik. Okey, ada rezeki petang ni. Pas lah. Ada plastik ke tak ada plastik? Tak ada plastik. Tak ada plastik lah. Tak ada plastik lah. Dua. Bang, hari tak payah. Pasal banyak. Dia memang dia. Sungguh-sungguh ada rezeki. Ni bang. Okey. Salam. Mungkin PKP ni pun tak salam. Tapi saya clear. Okey bang. Okey. Saya clear. Ya tu. Tak apa. Ni saya masuk YouTube channel boleh. Tak apa. Terima kasih. Ya.
Ni pasal boleh boleh cuma kacau ni. Boleh. Ini sudah pun belum. Sudah. Kita boleh bagi lebih pasal. Apa nak salah kod pasal dulu. Ah, ya tak apa penas. Ah, tubuh tak apa, kacau pun penuh lagi setuang. Ah, ini pasal kita kan. Jangan lupa. Kacang. Kacang. Oh, kacang lebih. Dia slow sikit apa? Cik. Yang ni. Ha ni Pak Su belanja. Semua. Tak semua kita bagi untuk orang mana beli hari ni semua kita bagi semua. Ada kena ni. Pak Su ni dia pernah masuk majalah 3 tahun 2018. Pak Su. 2008. Ha ni. Stiker dia pun dah apa orang kata? Dah kabur sikitlah. Oh tu dah pernah. Ya, kalau dah pernah masuk majalah 3 2008 ni rojak ni popular lah ni. Okey, bagi kat abang tu. Okey bang, hari ni tak payah-payah lah. Hari ni percuma. Terima kasih. Ya, sama. Okey, alhamdulillah. Terima kasih. Doa Pak Pak Su murah rezeki ya. Okey. Okey, dia ambil free dik. Okey, bismillah dulu makan eh. Okey. Hari ni rezeki tak payah banyak. Okey, doa Pak Su sehat ya nah. Okey, Pak Su nah. Okey. Terima kasih Pak Su buat lagi Pak Su. Okey, jumpa lagi. InsyaAllah kalau pergi mua, jumpa. Saya nak pergi lagi mua. Ya. Yeah. Bila lagi? Ha? Terima kasih. Okey ni, rojak Pak Su. Pak Su pun nak beri tak pelarat, ada kerusi tu. Pak Su nak beri tak pelarat lah. Apa dah? Beri boleh lagi ni? Ha. Orang boleh lah. Ha? Pakai pinggang operation. Oh, pinggang ada operation. Dia operation sebab pasal apa? Sleep disc. Ha? Oh, sleep disc. 12 hari pun kena. Oh. Habis ya? Habis. Tak apalah, Pak Su rezeki Tuhan nak bagi macam tu. Sebab baik boleh cari rezeki kot ni lagi ya? Ha, hari ni Pak Su kenuri. Pak Su kenuri, tak payah-payah. Ambil. Okay guys, siapa yang nak dapatkan rojak Pak Su RM3 satu bekas polistrin boleh dapatkan di inilah di kawasan Ban Pecah Tanjung Piandang Perak. So Pak Su kata dia insya-Allah tiap-tiap hari dia akan berniaga di sini. So kepada anda yang menonton video ni, sama-samalah kita bantu Pak Su ni sebab dia pun tak sihat. Dia operation pinggang, slip disc katanya. So apa yang perlu anda lakukan bila datang Ban Pecah Tanjung Piandang Perak,
datanglah ke tempat Pak Su dan sokonglah perniagaan Pak Su ni dengan cara beli rojak dia, insyaAllah. Okey guys, alhamdulillah selesai satu tugasan kita insyaAllah, dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita doakan semoga Pak Su dan seluruh ahli keluarga berada dalam keadaan sihat dan dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala hendaknya. Okey, kepada anda yang menonton video saya pada kali ini, saya ucapkan ribuan terima kasih. Dan insyaAllah video-video yang akan datang, sekiranya ada kesempatan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan teruskan usaha-usaha sebegini. Dan hasil daripada tontonan anda, view yang anda tonton video ini, ya, hasil daripada pengiklanan, itulah yang akan kita gunakan untuk bersedekah dan membantu peniaga-peniaga kecil. Okay, sekali lagi jangan lupa like, share dan paling penting subscribe YouTube channel saya sebagai tanda sokongan. Dan kita jumpa serta jumpa lagi di video-video akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.